peruntukan pelajar kerja tahun 2022. Siap. Lapor perwakilan lepasan kita. Anda latihan kerja siswa Diktub Bintara Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2022. Siap. Diktubah Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2022. Para siswa Bintara Laja diharapkan yang telah melaksanakan tugas khususnya latihan magang di Polres Madiun, gunakan momen ini sebagai sarana untuk benar-benar memahami dan mampu melaksanakan tugas-tugas Polri ke depan. Selamat telah menyelesaikan pelatihan magang di Polres Madiun. Semoga semuanya tetap sehat walafiat sampai kembali ke SPN dan kembali menjadi polisi. Saya baru satu bulan kurang sedikit, saya sudah purna, tapi saya tetap semangat mengorbitkan anak-anak kita menjadi polisi yang tangguh, polisi yang jujur, seperti moto apa yang disebutkan, sekali lagi saya ucapkan. Apa moto kita? Berhubungan kita semua. Itulah moto kita. Terima kasih Bapak Kapolres, inilah moto kita. Terima kasih Pengasuh, Ketua Pak Agung, Pak Ar, terima kasih. Kesan-kesan saya yaitu selama mengikuti laja di Polres Madiun Kabupaten, yaitu yang pertama kesan saya mulai dari pembelajaran. Menurut saya pembelajaran di Polres Madiun Kabupaten saya membantu saya untuk mengembangkan soft skill saya di bidang maupun dari fungsi teknis Samapta atau dari fungsi teknis Reskrim, Intel, Lantas dan juga Bimas. Di sini saya mendapatkan mentor yang sangat cukup mumpuni, mempunyai ilmu yang sangat luas dan juga sangat membantu saya dalam menjalani karir kedepannya. Untuk pesan saya yaitu untuk siswa-siswa yang mau laja di Polres Madiun Kabupaten, saya harap kalian sangat semangat, saya harap kalian sungguh-sungguh dalam menjalani laja kedepannya agar kalian bisa menerapkan fungsi-fungsi yang diajarkan oleh mentor di saat kalian dinas di wilayah nanti. Polres Madiun, go! Jaya Brogol!